Countdown. 大娘。Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada semua yang mengikuti kelas Ustazah Rohaizah pada malam ini, insyaAllah. Okey, malam ni Ustazah sorang-sorang je, all in one. Ha, tapi ada tangan sotong yang invisible kat bawah tu, insyaAllah. Okey, doakan semoga kita sama-sama doa semoga kertas pula. Semoga kelas kita pada malam ini berjalan dengan lancar, insya-Allah. Okey. Okey ya. Selamat malam kepada semua para guru, ibu bapa dan anak-anak pelajar sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuition Akademi YouTuber dengan usahasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma, insyaAllah. Baiklah, bagi memberkati perjalanan kelas kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan membaca Sabuul Mathani Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Apa khabar anak-anak dan semua yang mengikuti kelas pada malam ini? Saya harap semuanya sihat-sihat sahaja. Saya pun alhamdulillah sihat hendaknya. Oh, okey, alhamdulillah. Okey. Saya percaya anak-anak dah tak sabar untuk mengikuti kelas kita pada malam ini. Jadi insyaAllah malam ni Ustazah akan mengajar lah ya, ataupun kita refresh, kita ingat balik, ya, sabar balik. Tak semestinya kalau baru kita belajarlah benda baru yang kita belajar. Kalau ulangan, maknanya kita ingat balik apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita lakukan. Ha, semua orang mesti dah tahu apa tajuk kelas Ustazah pada malam ni, ya. Okey, tanpa membuang masa, Ustazah rasa malam ni sebenarnya Ustazah ditemani oleh Ustazah Nurul Haizah. Terima kasih Ustazah Nurul Haizah yang ada di bawah tu. Dia ada tapi tak ada. Beliau akan membantu Ustazah sebagai control host, sebagai tangan sotong. Okey, sebelum Ustazah masuk kepada isi kandungan kelas kita pada malam ini, Ustazah nak ingatkan kepada anak-anak, InsyaAllah kita ada naik konti. Sesiapa yang adalah nanti naik konti, jadi saya harap dapat menggunakan dalam ruangan chat tu, gunakan bahasa yang sopan, gunakan gambar profil yang bersesuaian. Okey, untuk tuntunan umum. Tuntunan umum, saya cakap pun dah tak dah ni ya. Okey, maklumlah first time buat all in one ni. Bukan first time pun, second time. Okay, sebelum ni dah pernah dah buat all in one, dan ini kali yang pertama selepas bercuti panjang, kan.
Okey, jom. Ustazah yakin semua yang mengikuti kelas kita pada malam ini adalah murid-murid yang cemerlang. Ya, penonton yang cemerlang. So, mari kita tunjukkan disiplin yang terbaik. Okey, insyaAllah. Di mana-mana sahaja kita nak jadi yang cemerlang, gemilang, terbilang. Okey, so pada murid-murid yang ingin claim mata kredit, insyaAllah setiap kali kelas kita akan ada mata kredit dan sijil ya di akhir siaran. So kumpullah mata kredit tu untuk menebus hadiah atau ganjaran disediakan. Okey, Ustazah nak bagi. Sementara tu Ustazah nak bagilah. Nampaknya Ustazah Nurul Haiza tak ada dah. mungkin ada masalah di bawah sana. So Ustazah bagi dulu ya. Okey, ini adalah anak-anak boleh cari tengok link apa ranking kredit. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ustazah Nurul Haiza. Akhirnya dia muncul lah ya untuk bersama-sama dengan Ustazah. Okey, so Ustazah dah bagi dah ranking kredit. Okey, Ustazah nak bagi katalog hadiah sekejap Ustazah Nurul Haiza ya. Okey, lepas ni Ustazah Nurul Haiza akan sambung. Okey. Ha, belum masuk lagi ni, baru pengenalan. Ha ya, insya-Allah anak-anak sambil-sambil tu ataupun yang mengikuti kelas boleh share-share lagilah supaya lebih ramai lagi yang mendapatkan manfaatnya. Okey. So Ustazah dah letakkan ranking kredit Ayu. Katalog hadiah. Ha, lepas ni Ustazah Nurul Haiza pula akan meneruskan tangan sotong. Ha, ingat dia hilang kat mana tadi? Punya dia menghilang untuk muncul bersama Ustazah malam ni. Okay, so jangan tinggal kelas kita pada malam ni. Walau sesaat pun insyaAllah temanilah Ustazah. nampak tak Ustazah Haiza dah gelak dah. Okey, anak-anak, link kredit ni boleh diisi dalam masa 24 jam selepas tamat siaran. Manakala tempoh aktif bagi sijil, link sijil hanyalah 30 minit selepas siaran langsung ini. Okey, so sebelum bermula, tapi Ustazah tak nak bagi lagi lah kod, pecahan kod ni. Ustazah nak bagi nanti last-last. Bila dah ramai sikit, Ustazah bagi. Okey, ya. Yeah. Okey, murid-murid yang dirahmati Allah dan semua penonton, Ustazah mohon untuk fokus, kita sama-sama fokus. Kalau yang dah belajar tu, kita ulang kaji. Yang belum belajar, kalau dapat salin nota ke, ya, insyaAllah. Okey. Okey, semoga kelas pada malam ini dapat dimanfaatkan oleh semua murid. So, tanpa buang masa, jom. Ustazah nak sharekan Ustazah punya screen. Sekejap Okey. Ustazah Nurul Haiza boleh naikkan screen Ustazah. Okey. Ini dia screen Ustazah Okey. InsyaAllah malam ni kita sambung dengan pendidikan Islam tahun 6 bidang adab. Okey. Ustazah sendiri yang akan sampaikan iaitu Ustazah Nurul Haiza binti Muhammad Suhor daripada Sekolah Kebangsaan Bandar Seri Putra, Bangi, Selangor. Okey, ahlan wa sahlan Nur Batrisha Humaira Muhtaj. Terima kasih kerana sudi datang menemani Ustazah pada malam ini. Okey, ya. Panggil lagi. Panggil lagi kawan-kawan, Okey, so mari kita teruskan kelas kita. Apa dia tak nak gerak ni? Buat nervous. Belum lagi kan? Apa dia Ustazah? Berpukut nanti kan? Belum. Kita akan bagi nanti. Okey. Harap-harap malam ni laptop dan semua teknikal memberi kerjasama sebab dia tak rehat dari pagi, dari semalam. Okey. Saya punya ni. Ustazah punya ni lah. Okey. Laptop ni. Nama diberi Rohaiza binti Muhammad Suhor. Berasal daripada Kampung Kundang, Banting, Selangor. Bersekolah di Sekolah Agama Menengah Unuan Usadah, Kancung Darat, Selangor Darul Ihsan. Seterusnya, Sekolah Agama Menanti Gita Tengku Ampuan Rahimah, Banting, Selangor. Dan meneruskan pelajaran di Universiti Al-Azhar, Cairo, Egypt.
Kemudian mengambil ikhtisas di Maktab Perguruan Darul Aman. Dia sebenarnya bukan Maktab, Mahizah betulkan lepas ni ya. Okey, Institut Perguruan Darul Aman Jitra Kedah pada tahun 2007. Kemudian Ustazah posting kali pertama di SK Taman Nirwana pada 2008. Seterusnya bertukar ke SK Kajang Utama selama setahun dan ke SK Bandar Seri Putra sehingga sekarang. Ha, itulah sepesikit mengenai Ustazah. Ha, ni geng-geng Panitia Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Ya, ni batch ketiga. Dan seterusnya playlist Pendidikan Islam Sekolah Rendah Akademi YouTuber. Anak-anak bolehlah dapatkan dapatkan semua. Nak tajuk apa? Semua ada dalam ni. InsyaAllah daripada prasekolah. Tahun 6 belum, yang terbaru belum ada. Tahun 6 yang terkini. InsyaAllah. Belum masuk. Nanti Ustazah Nurul Haizah selaku KP Panitia Pendidikan Islam akan bantu kita insyaAllah. Okey, anak-anak jangan lupa. Yang tahun 1, 2, 3, 4, 5 tu dah boleh dah akses. Tahun 6 je silibus lama. Tapi silibus lama pun mana yang tak berubah tu bolehlah digunakan. Okey. Kemudian seterusnya yang ni paling awesome sekali, paling hebat, paling terbaik. Oh tu dia. Aplikasi Akademi YouTuber terdapat di dalamnya koleksi video-video pendidikan terbesar di Malaysia yang disusun oleh ahli-ahli Akademi YouTuber. Apps ini telah memenangi pingat emas. Dapatkan di portal www.academyyoutuber.com. Dah ada semua dalam tu. Anugerah ke apa semua ada dalam tu. Ni dari prasekolah sehinggalah tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemulihan khas pun ada, pendidikan khas pun ada, kelas live ada, macam-macam ada dalam ni. So siapa yang belum dapatkan silalah download. Muat turun apps ni. Kalau dah download, apa lagi? Sharekan dekat kawan-kawan, guru-guru dan semualah. Semoga dengan sekali ketik, sekali kita klik, pahalanya berpanjangan. Okey anak-anak dan semua yang mengikuti siaran Ustazah pada malam ini, jom kita mulakan dengan memohon kepada Allah supaya dimudahkan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Jom kita baca doa sama-sama. Tanda tangan semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wabarik wasallim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmah-Mu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang maha pengasih, Rabbi syurah li sadr wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okeylah murid-murid, alhamdulillah kita dah pun berdoa. So malam ini siapa-siapa yang ada buku Pendidikan Islam tahun 6 boleh rujuk unit 2 tajuknya Mari Berziarah Dengan Berhikmah, muka surat 174. Siapa ada buku ni? Okey, boleh tengok. Siapa tak ada, tak ada masalah, boleh tengok Ustazah punya slide ya. Okey. Jom, dah sedia semua? Okay, kalau dah sedia, mari kita tengok apakah objektif pembelajaran kita pada malam ini. Okay, so Ustazah harap dan kita semualah doa semoga di akhir pembelajaran nanti anak-anak semua dapat mengaplikasikan adab ketika berziarah. Yang paling utama kita tahu apa itu ziarah, dalil dia, hukum dia. Okay, kemudian yang penting sekali selepas kita tahu ialah kita aplikasikan. Amal, al-amal. Al-amal, al-amal. Al-amalu lillah, mengaplikasikan adab ketika berziarah. Sebab hari-hari kita akan
jumpa seseorang. Ha, ya. Mari nanti kita tengok apa dia ziarah tu. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan kepentingan adab berziarah. Ha, dan yang ketiga, merumuskan langkah yang perlu diambil dalam mengamalkan adab berziarah yang menepati syarak menurut landasan Islam. Okey anak-anak, mungkin ayatnya ni agak tinggi bagi sesetengah murid, tapi tak apa, bukan ini yang kita nak. Kita nak yang di dalamnya nanti, insyaAllah. Okey, jom kita tengok. Mari kita perhatikan apakah gambar-gambar ini, dan juga fikirkan, kita sama-sama fikirkan, ya. Oh, dia jalan sendiri pula ni. Ha, ni bahaya. Ini bahaya setting dia, ya. Okey, yang gambar pertama, ziarah pada hari perayaan. Ha, kita baru lepas hari raya, kan, kita pergi berziarah, ha, menziarahi sanak saudara, ha, ya. Dan akan datang ni, ataupun sebelum-sebelum ni, sekarang sedang berlaku pun, dan akan datang, akan berlakunya ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah contoh-contoh ziarah, ya. Ziarah pada hari perayaan, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua anak-anak sebut jawab sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan yang ketiga, apa dia contoh? Menziarahi orang sakit. Dan yang keempat, apa dia? Menziarahi ataupun ziarah ketika berlakunya kematian. Ha, kita baru dikejutkan hari ni. Hari ni ke semalam, dengan pemergian seorang pelakon yang sangat hebat, ya. Almarhumah Adibah Nur. Moga rohnya diletakkan di kalangan orang-orang yang beriman. Setiap hari kita dengar tentang kematian. Okey anak-anak, dua benda yang Ustazah nak sentuh pasal ziarah ni. Okey, apa dia? Yang pertama, ha, tata cara ziarah ke makam Rasulullah. Macam mana tata cara ni? Macam adab-adab jugalah, kan. Ha, mari kita tengok yang pertama. Siapa-siapa yang Allah panggil, Allah jemput dia untuk ke Haramain, ha, ya, tanah haram. Ha, inilah tata cara untuk ziarah ke makam Rasulullah. Yang pertama, banyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, ya, banyakkan berselawat. Tak rugi pun berselawat, ya. Okey, dah kita pergi ke sana, memang untuk di Madinah tu, untuk ziarah yang pertama tu, memang tak ada tempat lain yang kita nak pergi, kan. Ha, so banyakkan berselawat. Yang kedua, melangkah masuk dengan kaki kanan. Ha, tempat-tempat yang baik, ha, apatah lagi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diletakkan tubuh suci baginda. Ha, gunakan kaki kanan kita. Okey. Kemudian bersolat di raudhah. Ha, bersolat sunat di raudhah. Jangan tinggalkan. Ha, ya, ini kita kena berazam untuk dapat buat sehabis baik. Yang keempat, berdiri menghadap dinding makam. Ha, yang pernah pergi tu mesti rasa Allah rindunya nak pergi lagi, kan. Ha, doa-doa ramai kawan-kawan ustazah yang pergi dan mengharap untuk tidak kembali lagi ke tanah air. Sedih, kan? Ha, memang sedih, tapi itulah yang menjadi cita-cita ramai orang untuk dikebumikan di tanah perkuburan baki. Oh, masya Allah, sangat seronok, kan? Okey, seterusnya yang kelima, kosongkan fikiran daripada hal dunia. Oh, Zazah pun dah sesasul. Kosongkan fikiran kita daripada hal dunia. Dalam hati kita hanyalah untuk ya Allah. Kenapa tu Zazah Haizah senyum sorang-sorang? Mari kita senyum sama-sama. Okey. Kosongkan fikiran kita daripada hal-hal dunia. Bila dah berada di tanah haram, seluruh ya, hati, panca indera kita semua untuk beribadah. Ya, okay, ada lagi tak? Kan, apa ni? Nak kosongkan, yeah, fikiran tu, kan? Betul, susah. Susah kita ni nak kosongkan. Tapi kalau kita pergi sana, insyaAllah. Ya, yeah, betul.
Kalau dah ada kat sana tu, dia sebenarnya kita tak banyak benda kita fikir sebab kita memang pergi untuk beribadah. Ah, daripada kawan-kawan yang dah pergi kan, dia kata memang kat sana alhamdulillah. Kita doa lah. Kita doa insya-Allah. Kemudian ucapkan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam insya-Allah ya. Okey, cuba inilah tata cara untuk kita ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi sebenarnya. Tapi inilah antara yang dapat Ustazah kongsikan. Seterusnya, tata cara berziarah ketika berlaku kematian. Ha, ini yang paling penting. Yang lain, yang dua tadi tu, perayaan dan sakit tu sebenarnya pun ada juga. Tapi Ustazah nak share dua ni dulu. Yang tu nanti kita bincang lebih lanjut. Yang ni penting juga ni. Okay, yang pertama mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendengar perkhabaran kematian. Ha, ya jangan ya ke bila mati? Ha, kenapa? Sakit apa? Ha, kan? Ha, ini dulu sebut. Ha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ni datang daripada Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Ha, kedua, mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Ha, semoga sabar, tabah, ha, ya, dan sentiasa mendoakan. Kemudian yang ketiga, solat jenazah dan mendoakan kesejahteraannya. Ha, ya, kita pergi menziarah tu kalau boleh siap-siaplah dengan wuduk. Ha, ya, untuk kita sama-sama solat jenazah. Ha, sebab solat jenazah ni besar pahala dia kan. Besar sangat pahala dia solat jenazah. Kemudian doakan kesejahteraan. Ha, nanti kita cerita di tajuk yang lain, solat jenazah. Apa fadilatnya? Apa kelebihannya apabila kita solat jenazah? Ada Allah bagi dia punya pahala dia eh. Kat sini saya tak nak sebut lagi. Okay. Yang keempat, tidak meratapi kematian yang berlaku. Ha, ya, kita tak mau. Kita bukan orang yang jahil untuk meratapi kematian. Sedih tu boleh, tetapi lebih baik kita membaca Al-Quran ke, doakan dia ke, daripada meratapi. Meratapi ni macam menangis berlebih-lebihan. Ha, ya. Ha, itu tak mau. Menangis boleh tapi tidak berlebihan. Okey, yang kelima, berkata yang baik-baik sahaja tentang orang yang meninggal dunia. Walaupun kita geram sangat dengan dia, tapi di hari kematiannya dia dah tak ada dah. Ha, cubalah ya, doakan yang baik-baik. Kata yang baik-baik je. Ha, dia ni memang baik. Ha, carilah kebaikan walaupun yalah kan. Ha, katakan yang baik-baik. Katakan yang baik ataupun kita diam sahaja. Okey, anak-anak boleh ikut ya. Boleh faham ya, insyaAllah. Okey. Dan yang keenam, terakhir, mengelakkan amalan khurafat dan menimbulkan fitnah. Kalau boleh kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Ha, ya, jangan buat benda yang bukan. Elakkan khurafat yang menimbulkan fitnah. Ha, macam-macam lah. Banyak benda-benda yang pelik-pelik kan, yang kita harap kita dapat hindarkan insyaAllah ya. Okey, seterusnya mari kita tengok apakah pengertian ziarah. Ustazah laju je ni, dah 9.54. Tiba batuk pula. Ada ni, tengah bersiaran. Okey. Okey, pengertian ziarah ialah lawatan ke sesuatu tempat dengan niat baik. Ha, kita pergi ke satu tempat, buat lawatan dengan niat yang baik. Antaranya, tempat apa yang kita pergi? Rumah keluarga kita, rumah kawan-kawan kita, ataupun berkunjung ke tempat seperti makam dan tanah perkuburan. Ini pengertian ziarah. Kita buat lawatan sama ada bersendirian ataupun beramai. Ramai dengan niat yang baik. Bukan niat yang nak buat jahat ke, dengan niat yang nak chit-chat ke, nak membawang ke. Okey, tak ada, tak ada. Okey, seterusnya kita tengok apa dia dalil. Dalil ziarah
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Thauban radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'. Ha, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa maksud dia? Daripada Thauban radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menziarahi orang sakit, dia berada di dalam kebun-kebun syurga sehingga dia balik ke rumah, sehingga dia pulang. Masya-Allah sallallahu masya-Allah sallallahu alaihi wasallam pula dah. Ha, Raiza dah tersyasyul. Raiza dah syasyul dah. Okey, so ha, nampak tak bila ziarah seperti berada di taman syurga juga, di kebun-kebun syurga sampailah kita balik. Ha, macam majlis ilmu ya. Okey anak-anak, hafal ni doa, hafal ni dalil ziarah. Ha, kalau dapat hafal bagus sangat ya, sebab ni hadis Nabi. Jadi kita buat sesuatu, oh aku pergi ziarah ni sebab Nabi kata daripada Thauban, siapa yang pergi berziarah macam berada di dalam kebun syurga sampailah kita balik. Okey, boleh eh? Apa pula hukum ziarah? Hukum ziarah ialah menziarahi orang sakit dan pergi berziarah adalah sunat. Ha, ya, hukumnya adalah sunat. Mana saya punya kesa ni? Okey, hukumnya adalah sunat. Ha, menziarahi ibu bapa, menziarahi rakan-rakan ya, ha, hukumnya adalah sunat. Okey. Seterusnya, mari kita tengok apa lagi yang ada. Ha, seterusnya ni, adab-adab berziarah. Tadi kita dah tengok dah. Ha, ni adab berziarah. Okey. Nah, ya. Adab berziarah yang pertama ialah niat yang baik. Ha, kena pasang niat. Ha, sebelum pergi tu pasang niat. Niat kena baik. Ha, tak mau niat yang selain daripada yang baik-baik ajalah. Oh, aku nak ziarah dia ni lah. Aku nak apa? Contoh, nak buat jahat kan? Ha, aku nak curi slipper dia. Slipper dia cantik. Kan? Adidas ke Abibas ke kan? Ha. Manalah tahu kan? Ha, budak-budak sekarang ni kan kadang dia pelik-pelik juga. Okay. Ada kena curi. dia ketua sahabat guru Malaysia, dia post dalam Facebook lah. Tiba-tiba rak kasut hilang. Esoknya rak kasut hilang. Astagfirullah. Ha, Ustazah Fahizah. Dah ni. Ustazah Fahizah dengar tak? Dengar. Tiba-tiba saya hilang ni. Saya tak tahu apa masalah. Kejap eh. Ustazah Fahizah. Dia kata, okey eh, kejap. Kenapa saya punya ni hilang? Kejap eh. Okey, kejap. Dia seperti, okey. Betul dah ni? Okey, kejap. Boleh dengar ya? Boleh dengar, okay. Tak tahu apa masalah dia ni. Sekejap, Ustazah refresh kejap. Ustazah Haizah stay tune. Nak refresh kejap. Harap-harap dia tak hilang. Sekejap Ustazah Haizah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tak apa kalau tak ada. Slide. Betul lah. Sekejap ya, share slide. Sekejap. Ah, kenapa dia hilang? Tolong. Okey. Okey, tak apalah. Gambar Ustazah tak ada pun tak apa. Suara dengar kan?
Dengar, dia dengar. dah penat dah ni. Laptop ni dia dah penat. Dia bila dia tak berehat, inilah jadinya. Okey, kita teruskan. Seram pula rasa. Okey, kita teruskan dengan adab yang kedua. Maklumkan kedatangan. Nah, kita kena bagi tahu dulu kedatangan kita. Pilih masa dan keadaan yang sesuai. Bagi tahu, boleh tak nak datang? Boleh tak nak datang? Okey. Pilih masa dan kau timlah dengan tuan rumah. Tuan rumah nak datang ni, boleh ke? Pukul ni okey. Masa yang sesuai. Kemudian meminta izin dan mendapat jemputan tuan rumah. Tadi dah maklumkan. Kemudian minta izin, boleh tak datang? Tuan rumah kata okey, okey, jom kita datang. Kemudian mengucapkan salam. Dah sampai depan rumah tu, ucap salam dan berikan ruang kepada tuan rumah untuk bersedia. Adab kan? Masa kita bagi salam tu, jangan duduk dekat tengah-tengah pintu tu. Kita duduk ke kanan sedikit daripada pintu supaya mata tidak terus bila tuan rumah buka pintu terus masuk ke dalam kan. Okey, itu antara adab-adab dia lah. Dan yang kelima, menggunakan perkataan yang baik dan panggilan yang selesa. Jangan panggil nama yang dia tidak suka. Itu adab tu. Gunakan nama yang baik-baik sahaja. Okey, seterusnya yang keenam, mengawal pandangan mata daripada mencari kekurangan tuan rumah. Ni sangat. Jangan datang, apa dia ni? Tak sapu ke rumah? Apa ni? Sawang banyak kan? No. Jaga pandangan mata kita. Tunduklah pandangan tu. Nampak pun macam buat-buat tak nampak je lah. Apa-apa ke kekurangan. Banyak kan? Ni adab ni, kena ingat. Okey anak-anak? Okey, seterusnya. Seterusnya apa? Tidak menceritakan hal ehwal tuan rumah. Tidak menceritakan hal ehwal tuan rumah. Ini sebenarnya sambungan ni. Tidak menceritakan hal ehwal tuan rumah dan rumah yang diziarahi kepada orang lain. Tak adalah cerita. Dia tu kan tadi aku datang rumah dia. Apalah dia? Adakah aku datang dia bawa sibuk nak cari tudung? Jangan. Sebab tu kena bagi ruang dulu. Jangan datang-datang dia terjah aja masuk kan. No. Tak boleh. Okey, tak boleh. Kena jaga. Jangan ceritakan rumah dia almari patah lah. Tak mau. Jangan cerita. Kemudian kena minta izin untuk pulang dan tidak berada terlalu lama di rumah orang yang kita ziarahi. Agak-agak lah. Ni sampai macam nak berumah tangga kat rumah orang tu kan. Tak boleh. Kena minta izin. Kalau nak balik, jangan main balik je, tiba-tiba je hilang. Tak boleh. Kena minta izin dulu. Tunggu tuan rumah. Minta izin nak pulang. Tak boleh lama sangat. Tengok keadaan lah. Kemudian menutup aurat. Menutup aurat dan menjaga batasan sebagai tetamu. Duduk. Duduk kalau duduk bawah bersila ataupun bersimpuh lah elok-elok. Jangan mengangkang. Malu kat orang. Kan? Duduk elok-elok. Ikutlah kesesuaian. Kalau kat kerusi tu, jangan pula kerusi bersila atas kerusi tu. Kecuali ada masyakah yang tertentu kan. Contohnya dia dia sakit kaki ke. Minta izin dulu. Tuan rumah boleh tak? Kalau kawan kita boleh tak aku ni? Boleh tak saya? Aku pula. Boleh tak saya ni? Bersila atas kursi, kaki sakit. Okey. Minta lah izin. Orang berbudi kita berbahasa. Okey. Apa lagi? Seterusnya, selepas dah dapat dah adab ziarah yang ada dalam 9 ni. Sebenarnya banyak lagi kan? Tapi Ustazah sharekan 9 ni dulu. Susah hati pula Ustazah tak nampak muka Ustazah. Ustazah Aizah. Okey, tak apa ni, kamera. Tak tahu. Dia kata tadi dia dah keluar noti merah tu, seram pula nak ni. Tak apa, kita habiskan dulu, nanti sekejap lagi kita rehat. Boleh? Masa rehat tu nanti kita try betulkan dulu. Okey. Seterusnya,
aplikasi sunnah Rasulullah. Ha, macam mana kita nak mengaplikasikan? Ha, ya. Okey, yang pertama. Wuih, marah ke tu? Ada sound effect pula kat belakang. Okey, tak apa, abaikan. Okey, aplikasi sunnah Rasulullah berkaitan ziarah ni, yang pertama, macam mana kita nak memilih waktu yang sesuai? Ya. Nak memilih waktu yang sesuai ni, anak-anak boleh tengok dalam buku juga. Ni Ustazah buat ringkas je ni. Okey ya, waktu yang sesuai tu macam mana? Okey, contoh ketika kita menziarahi rakan kita. Contoh, menziarahi rakan ayah kita. Ya. Kemudian, kami pulang sebelum waktu senja. Contoh dia datang waktu petang. So sebelum maghrib, sebelum senja, senja tu waktu nak dekat maghrib lah kan. Balik, walaupun saya masih mahu bermain dengan anak-anaknya. Syok kan main, main bola, main basikal, main gelongsor lah, bagai-bagai itulah kan. Tapi saya ingat pesan ibu, tidak boleh mengganggu waktu rehat mereka sebagai tuan rumah. Sebab maghrib tu dah nak siap-siap nak solat, family time lah kiranya kan. Jadi kita kena jaga, pilih waktu yang sesuai. Waktu petang tu daripada lepas asar sampailah pukul 6, 6.30 tu bolehlah kita ziarah. 6.30 tu lah paling, lewat pukul 7 baliklah. Kan, selawat siap-siap kat ayah. Kalau ayah tak nampak lagi, nak anak bangun nak balik kan, selawat sikit kat telinga ayah. Ya, kalau ayah tengok anak-anak ralik je main, selawat sikit kat telinga anak-anak, ajak balik. Okey, seterusnya yang kedua, contoh apa? Tempoh ziarah yang tidak terlalu lama. Contohnya apa? Kalau rumah tu jauh, terpaksa bermalam. Okey ya, kami bermalam di rumah saudara kami ketika melawat ibu mereka yang sakit. Kalau jauh, tak mengizinkan untuk kita lawat sekejap lepas tu balik kan, sebab jauh. Okey, kita bermalam. So setelah bertanya khabar dan memastikan keadaan mereka, jadi kereka pula ni, lapar kot ni, jadi biskut ya. Keadaan mereka baik, so kami segera pulang kerana bimbang membuatkan mereka tidak selesa. Ya, walaupun bermalam, esoknya tu ambillah masa, sekejap tanya khabar apa semua, so terus pulang, minta izin untuk pulang. Tempoh, jangan terlalu lama. Contoh macam orang sakit kan, mereka tak selesa sebenarnya. Baring, diorang nak itu, nak ini kan, anak-anak ke, orang yang menjaga tu nak buat macam-macam dengan orang sakit kan. Mungkin dia nak mengiringkan badan ke, maklumlah. Orang sakit kan, kita tak tahu. Orang sakit ni terlalu sensitif. Jadi tolonglah, jaga ya, tempoh ziarah kita tu. Jangan kita pula pompang-pompang-pompang bercerita. Amboi. Macam kan orang tu sihat ya. Okey. Dan yang ketiga ialah berniat ikhlas. Ikhlas kita datang ziarah, bukan nak ejek dia sakit ke, ejek dia nak menunjuk-nunjuk ke mami jarum kan. Menunjuk emas daripada pergelangan tangan sehingga ke siku, menunjukkan macam-macam lah baju ke, na'uzubillah min zalik. Kita tengok apa dia kata ni. Rakan sekelas kami terlibat dalam kemalangan. Kami menziarahinya di hospital bagi memberikan semangat dan berdoa untuk kesembuhannya. Inilah yang terbaik. Ikhlas nak beri semangat dan berdoa untuk kesembuhan. Okey, boleh? Boleh nak-nak? Kalau boleh, mari kita teruskan. Okey, golongan yang perlu ziarah. Siapa yang kita perlu ziarah ni? Tak ada nombor pula dah Ustazah buat ni. Kan? Okey, yang pertama, ibu bapa kita. Kalau kita dah duduk jauh, ya anak-anak, nanti kalau dah kahwin ke, dah belajar jauh-jauh ke, kan? Masuk U ke, maktab ke, mana-mana lah. Mak ayah kita ni kalau tak dapat ziarah, telefon lah, tanya khabar. Adik-beradik pun sama juga, saudara mara dan anggota keluarga terdekat. Nampak tak? Orang yang terdekat dengan kita dulu kita kena ziarah. Kemudian yang kedua, guru dan orang-orang yang berjasa kepada kita. Seperti apa? Majikan. Kalau kita dah kerja, majikan kita ziarah. Guru dan orang-orang yang berjasa. Siapa lagi yang berjasa pada kita?
Kalau ada apa kat sekolah ada tukang kebun kan, kena pergilah tengok, kena pergi ziarah kalau sakit ke hari raya. Kemudian yang ketiga apa? Jiran, tetangga, rakan-rakan dan kenalan. Ni pun perlu kita ziarah jiran tetangga ni kan, orang terdekat dengan rumah kita. Kena tanya khabar. Kalau sakit ziarah. Okey, seterusnya saudara, keluarga, rakan atau kenalan yang menghadapi kematian orang terdekat. Kalau dekat dengan kita yang boleh kita pergi ziarah. Yang menghadapi kematian orang terdekat. Contoh mak ayah dia meninggal ke, adik-beradik ke dan sebagainya lah. Kemudian orang sakit dan ditimpa musibah. Orang yang sakit dan ditimpa musibah. Seterusnya sahabat kepada keluarga yang telah meninggal dunia. Contoh ayah. Ayah kita meninggal. Kita ziarah sahabat-sahabat dia. Sahabat-sahabat ayah kita kan. Mak meninggal. Ziarah sahabat baik dia. Untuk meneruskan silaturahim yang telah dibina semasa hayat mereka. Okey, inilah golongan yang perlu kita ziarahi. Okey, apa ada lagi? Anak-anak dah nak habis dah ni. Mari kita tengok apakah kepentingan adab berziarah ni. Ada dua kepentingan adab berziarah ni ya. Yang pertama, kelebihan kalau kita mengamalkannya. Dan yang kedua, akibat kalau kita mengabaikannya. Okey, kita tengok dulu kepentingan dari sudut kelebihan mengamalkan adab berziarah ni. Yang pertama dari sudut individu. Dari sudut individu akan mendapat pahala dan ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kita semua sedia tahu kalau kita buat baik ganjarannya adalah syurga. Yang kedua, melahirkan individu yang berakhlak dan disegani. Nampak tak? Orang yang berakhlak ni memang dia akan dipandang, dia akan dipandang mulia, akan dipandang tinggi oleh masyarakat ya, insya-Allah. Kalau kita nak belajar pun mula-mula, waalaikumsalam warahmatullahi Nur Erfifi Farisha Sofia. Alan wasahlan. Hari ni tak nampak muka Ustazah, sekejap lagi ya. Okey. So orang yang ada yang mengatakan, okey, sebelum kita nak belajar ilmu, hatta ilmu Al-Quran, kita kena belajar dulu adab ya. Okey, itu yang pertama dari sudut individu. Yang kedua dari sudut masyarakat. Kalau kita mengamalkan adab ni macam mana? Buat baik dengan semua orang dapat mengeratkan silaturahim. Kemudian membentuk masyarakat prihatin dan berkasih sayang. Kita jumpa orang, senyum, pergi ziarah dia sakit, ketika sakit, ketika dia buat kenduri ke apa, kita datang dijemput kan. Okey, so dapat membentuk masyarakat yang prihatin dan berkasih sayang. Masya-Allah, sangat besar ya impak dia. Dan yang ketiga dari sudut agama, apa dia? Dapat memelihara kemuliaan agama Islam. Sebab orang tengok, dia ni orang Islam, baguslah akhlak dia ni. Nampak tak? Jadi kita ni semua adalah duta kepada agama Islam. So jadikan adab kita adalah yang terbaik. Akhlak kita sebagai lisanul hal afsah min lisan qaul. Kita bercakap tu kurang dia punya kesan dia nak bandingkan dengan adab ataupun akhlak yang kita tunjukkan. Okey, dan yang kedua, mewujudkan perpaduan. Mewujudkan perpaduan eh. Okey, kemudian apa lagi? Saya harap anak-anak semua faham. Boleh faham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina Syaima. Ahlan wa sahlan. Okey, seterusnya. apa pula akibat kalau kita abaikan adab ni ya? Okay, yang pertama, dapat kemurkaan Allah. Dari sudut individu, Allah murka. Jangan ingat benda tak elok yang kita buat tu Allah suka. Ya, Allah murka. Yang suka kalau benda tak elok tu ialah syaitanir rajim, musuh kita. Musuh kita. Kemudian menggugat ketenangan dan keselesaan orang lain. Pening pula Ustazah tengok bulat-bulat tu. Okey, tak apa, sekejap lagi. Menggugat ketenangan dan keselesaan orang lain. Kalau kita tak jaga adab kita, ada je orang yang tak suka. Kita beradab pun ada orang yang tak suka, apatah lagi kita bila tidak beradab. Ketiga, ketika kita menziarahi sanak saudara, rakan kan. Jadi lebih baik orang tak suka kita sebab kita beradab berbanding
orang tak suka kita sebab kita kurang adab. Dapat? Got it? Okay, ya? Dan dari sudut masyarakat pula, boleh menimbulkan kebencian dan permusuhan. Dia ni aku menyampahlah tengok dia ni kan. Ha, kalau datang tak adanya suara dia dah adalah paling kuat. Lepas tu cakap tak apa-apa kan. Astaghfirullahaladzim. Deep sangat kan. Ha, okay. Muhasabah untuk diri sendiri. Okay, mari kita muhasabah diri kita sendiri ya malam ni ya. Yang kedua, menghilangkan perasaan hormat menghormati dalam masyarakat. Ha, semua dah tak hormat dah. Ha, dah tak hiraukan dah apa-apa pun. Ha, alah dia tu. Ha, dia tu siapa kan? Ha, tak ada dah. Runtuh dah. Ha, rasa hormat, nak hormat orang lain tu dah tak ada dah. Na'udzubillah. Kan? Yang seterusnya dari sudut agama, boleh mencetuskan salah faham tentang image Islam. Eh, macam ni korang Islam. Ha, kan? Ha, na'udzubillah kan? Ha, jadi kita tak mau mencetuskan salah faham. Walaupun akhir zaman ni sebenarnya satu zaman yang sangat kita tak boleh nak banding, nak bezakan yang betul dengan yang salah. Kadang-kadang orang ni dia kata, oh ni betul. Sebab viral benda tu hari-hari didoktrinkan dalam TV. Jadi budak-budak tengok, oh betul lah. Eh boleh lah tak pakai tudung kan? Dalam TV ada orang tak pakai tudung kan? Ha, jadi hari-hari tengok, eh tak apa je dalam TV tak pakai tudung. No. Okay? Kita kena ada ilmu. So, tiba pergi kat mana Ustazah ni kan? Mencetuskan salah faham. Itu salah faham tu yang kita tak mau. Jadi kita jaga adab kita. Kemudian mewujudkan perasaan tidak selesa masyarakat terhadap orang Islam. Ha, itulah yang jadi Islamofobia lah atau apa-apa benda tu kan. Kita tak mau yang tu. Biar dia datang daripada orang lain. Kalau boleh tak nak lah kan. Tapi bukan daripada diri kita selaku umat Islam. Okey. Ha. Okey Ustazah. Ustazah Nurul Haizah, sebelum kuis ni, okey, boleh tak Ustazah Nurul Haizah pasanglah dulu iklan ke apa? Saya nak try dulu. Okey Ustazah? Okey. Apa selepas ini? Okay. Okay, alhamdulillah. I am back. Alhamdulillah. Jangan suka sangat. Ustazah Haizah. Apa dia? Suara? Bukan, gambar tu macam jauh. Alah, gambar jauh tak apa. Tak boleh dekat-dekat, takut hilang kan. Okay, Inas Syaimah and rakan-rakan, jom kita quiz. Ustazah kena refresh ni. Dah lama dah Ustazah buka ni. Okay. Ha, jom. Sementara nak masuk ke kena refresh? Ustazah refresh lah sekejap. Ya Allah, semoga mudah-mudahan.
Okay, mana butang refresh saja? kan? Okay, kita refresh kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah berlaku apa-apa yang seram. Ha, dah ada dah. Patricia ada, Iman ni ada. Susah besarkan sikit. Aduh, Ustazah punya skrin ni besar sangat. So tak nampak. Dah okey dah tu. Dah okey dah. Nampak Zah? Ha, okey lah Nampak kan? Nampak. Okey, jom anak-anak. Tiga orang. 10:20 dah. Kita ada 10 minit je lagi. Besok nak sekolah. Peluh-peluh Zah hari ni. Yang menonton ada 5. Tak apa, 5 pun kita jalan juga. Aduh, semangat dah Ustazah Ruhaizah ni. Walaupun seorang kita jalan, tak ada masalah. Sebab bila kita dah bersiaran langsung, link tu boleh digunakan. Bila-bila masa anak-anak nak dengar balik, Ustazah Ruhaizah itu ada ajar lah pasal adab ziarah. Malah nak baca buku, so dengar je lah suara Ustazah yang tak berapa nak merdu ni. Kan, ada murid yang dia suka baca, ada murid yang dia tak suka baca, kan. So mungkin boleh membantu, tapi sabarlah dengan kerana Ustazah-Ustazah ni kan. Tahun depan boleh guna lagi kan subjek ni. Kan, ya, insyaAllah semoga bermanfaat lah. Okey anak-anak, jom kita mula dengan 5. Siapa lambat? Siapa lambat? Masuklah kemudian ya. Okey, jom. Sebab kita ada naik konti, kalau ada anak-anak yang naik konti lah. Okey, jom. Dimulakan dengan bismillah. Oh, ada yang masuk lagi tu. Okey, ahlan wa sahlan. Bising. Tak dengar pula. Dah lama tak main kuis. Okey. Minggu lepas Zaza tak sempat nak buat. Minggu ni alhamdulillah Zaza sempat buat. Soalan dia senang-senang je. Senang-senang je. Okey. Jom-jom. Okey. Imani. Khairunisa. Lama tak nampak Khairunisa kan? Alhamdulillah malam ni ada Khairunisa. Imani, RVV, Farisha, Nur Batrisha, Umaira. Saya tak nampak yang kat sini. Dia pusang king tu tak tahan. Macam mana? Pusang king. Ah, pusang king ada lagi? Durian, ya Allah. Durian pusang king tu. Maklumlah, maklumlah sekarang ni kan musim durian, ya Allah. Okay. Tengok, tengok dekat sini kan penuh durian. Kan? Masya-Allah. Okey. Jom, jom, jom. Dah lama tak main quiz, Inas Syaimak kata. Mana Inas? Inas tak masuk eh. Oh, Inas baru masuk tu. Ya, alam wasalan. Baru diseru terus datang. Terima kasih Inas Syaimak. Oh, tu dia. Dah terus naik dah. Terus naik kan. Belah. Eh, apa yang susah tu? Ya, Khairunisa Rahman. Nampaknya selesai, telah pun selesai menjawab. Patricia tu mungkin boleh lintas tu sebab tengok tengok dia tu tak ni. Baju je. Okay, go 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 anak-anak. Lain tu kot. Inas tu. Tengok slow tu. Okey. Zah rasa senang je soalan dia. tak apa. Teruskan menjawab. RPV Farisha. Okey. Inas Syaimah. Okey. Tu dia. Inas Syaimah. Tak apa. Teruskan menjawab. Baca soalan dia ringkas-ringkas je. Okey, tu dia durian di mana-mana. Siapa lagi? Nur Firdaus. Nur Firdaus. Ya, Inas Syaimah.
Tak ada lebih kurang 5 minit lagi ya. Mustang saking tu nak lawan tu. Buat aku lapar. Buat Zaza lapar kan. Hey, belum sempat lagi untuk makan durian ni. Ha. Tak siapa nak belanja Zaza makan durian. Jom. Tiba. Dekat sana banyak juga tak, Kak? Hari tu keluar je dari pagar sekolah anak ambil SPM kan. Ya Allah, berlambak-lambak durian. Tapi tak tahulah Allah tu tak. Allah tak izinkan. Allah tak izinkan kaki untuk menekan break masa tu. Kata Amar, durian. Tapi terus tekan minyak kan. Aduh, maknanya tak ada rezeki lagi. InsyaAllah, one fine day insyaAllah. Okay, ramai dah siap tu. Kita tunggu Nur Firdaus. Nur Patricia Humaira. Okay. Nur Firdaus. 2 minit boleh siap tak? Cewa. Konon. Patricia Humaira. Kuratul Jannah. Imani dah siap. Oh, okay. Imani. Ada satu lagi. Nur Firdaus. Okay, go Nur Firdaus. Susah ke? Mari kita tengok apakah soalannya. Sementara tunggu Nur Firdaus. Soalan senang je. Hukum ziarah, senang je. Adab ketika berziarah, takkan waktu malam kot, kan? Kemudian adab berziarah kecuali, ini tricky sikit. Adab berziarah kecuali, baca dan fahamkan. Contoh-contoh berziarah kecuali, soalan. Ketika berziarah hendaklah apa? Orang yang lebih utama untuk diziarahi tapi kecuali. Ha, nampak ni kat sini dah mula ada yang salah. Okey, susah eh. Perkara yang perlu dielakkan ketika berziarah adalah beri salam, berpakaian sopan, niat yang baik, masuk tanpa kebenaran. Conangnya. Kan? Kemudian perkara yang perlu dijauhi. Senang je. Mungkin dia baca sekali emas, kemudian baca terus tik. Itu yang salah tu. Perkara yang perlu dijauhi ketika berziarah kecuali, ingat tu, kecuali. Dan faedah mengamalkan adab berziarah kecuali. Oi, soalan. Banyak kecuali tu. Okey, seterusnya akibat tidak mengamalkan adab berziarah kecuali juga. Ina Syaimat dah siap. Waalaikumsalam Khairun Nisa. Nur Patricia Umaira pun dan nampaknya. Okey, mari kita lihat adakah semuanya telah selesai menjawab. Nampaknya almost done. Hampir siap semuanya. Daniel, ada pula nama Daniel Ifham ni. Alamak, kita nak tunggu ke tak ni? Erin Natasha. Okey, siap sudah. Daniel Ifham. Okey, saya ambil gambar dulu yang dah siap ni. Kita bagi peluang lah Daniel Ifham . Bismillahirrahmanirrahim. Ambil gambar dulu yang dah siap ni. Okey. Sementara tu ada 2 minit lagi. 2 minit lagi. Kejap . Nombor kot. Ya Allah, subhanallah, nombor kod tak bagi lagi. Boleh tak kita bagi sekali jalan, Ustazah? Boleh je. Bolehlah kan. Nombor kod malam ni memang sangat cantik. Betul ke nombor kod Ustazah ni? Sekejap, Ustazah check kejap. Takut salah pula. Minta maaf semua. Okey. Tak apa, malam ni kan salah tu. Oi, betul. Betul. Okey, betul. Okey, anak-anak semua dah sedia dengan jom naik konti. Tak tahulah ada orang nak naik konti ke tak ni, dah nak habis masa. Okey, sebelum Zaza bagi nombor kod ni, tak apalah kita lajak sikit pun tak apa Zaza kan. Cuma anak-anak lah esok nak sekolah. Zaza pun sekolah juga. Cewa. Okey, anak-anak sedia dengan pen dan kertas? Saya nak bagi nombor kod. Ya, nombor kod kita ialah, saya sebut dengan laju cewa. Sebab nombornya sama saja diulang-ulang. Okey, anak-anak sedia. Nombornya ialah A. Okay, kita bagilah sekali nanti. Saya Zaiza? Ya.
last lah. Kita bagi last lah. Kita bagi last. Kejap lah kita tengok soalan yang Zaza. Inas tak dapat naik ke konti, boleh jawab kat chat je. Okay, boleh. No problem. Kalau Zaza Aizah boleh bagilah link. Tapi Zaza pun nak laju je ni sebab masa kita dah tamat. tak nak ambil apa overtime lah. Ya, kita ambil 1 minit, 2 minit je. Okay, jom kita tengok soalan kita. Yang pertama, ziarah ialah ... ke satu tempat atau mengunjungi orang tertentu dengan niat yang baik. Okay, Ina Syaimak, cepat. Apakah jawapannya? Yang pertama, berjalan. Kedua, melawat. Apa ni? Berjumpa pula, salah pula. Okay, ya. Berjumpa ni ya, salah typo Zaza ni, berjumpa ya, wow. Okey, Ina Syaimak nampaknya telah menjawab dengan betul, melawat. Ziarah ialah melawat ke suatu tempat atau mengunjungi orang tertentu dengan niat yang baik. Okey, soalan yang kedua, Patricia pun betul. Okey, hukum berziarah. Ha, okey, go. Hukum berziarah 5 saat dari sekarang. Tet. Tet, 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 tet. Okay, Nur, ini jawapan yang mana ni? Quratul Jannah. Quratul Jannah, okay. Jawapannya ialah? Sunat. Kata Nur Patricia, sunat. Ya, betul. Tanya Nur Patricia Umaira. Okay, seterusnya. Soalan yang ketiga. Hey, tiba-tiba dah ada jawapan. Adab berziarah. Okey, adab berziarah kena beritahu sebelum berziarah. Betul ataupun salah? Alamak, kan? Apa Zaza ni? Okey, nak tengok juga jawapan anak-anak. Okey, cepat. Soalan nombor 3, jawapannya ialah alif ataupun ba. Mana Ina Syaimak ni? Ina dah ngantuk eh. Zaza tak ngantuk lagi sebab Zaza dah minum air kopi dah tadi. Tak tahu. Okey, Nur Patricia Maira, betul. Ha, betul dah. Dia dah kantoikan dulu kan. Ha, siapalah punya kerja ni. Okey, RPP Farisha pun betul. Ba, soalan yang keempat. Ada 5 soalan je dah nak habis dah. Okey, ziarah pada ... yang sesuai pada apa? Hari ke, jam ke ataupun waktu? Apa jawapannya? Apakah jawapan nombor 4? 5 saat dari sekarang. Ted. Ted. Ina Syaimak lambat. Ted. 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 Alamak, habis masa. Apakah? Waktu kata Imam Kinas. Okey, mari kita tengok jawapannya. Ted. Betul. Jim jawapannya. Tahniah, tahniah dan tahniah. Dan soalan yang terakhir ialah. Alamak. Tak ada soalan yang kelima sebab ini Ustazah copy tapi tak sempat nak edit. Okey, ini soalan minggu lepas. Orang gila tidak dikira perbuatan dosanya kerana tidak dapat beza yang baik dan buruk. Nampak tak Ustazah Raizah punya kerja? Okey, minta maaf anak-anak di atas kekurangan Ustazah selama kita selama sejam kita bersama-sama di dalam kelas live ini. Saya minta maaf ya. Saya memang macam ni. Ada Ustaz Ais. Go. Minta maaf anak-anak ya. Kalau tak macam Ustazah tu, Masya Allah, Subhanallah. Okay, so anak-anak, Ustazah ucapkan terima kasih. Tepuk, tepuk. Terima kasih. Terima kasih. Sekali je lah. Okay. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian bersama-sama dengan Ustazah pada malam ini. Ya, jangan lupa minggu depan hari dan waktu yang sama. Hari dan waktu yang sama. Subscribe. Kalau merah butang tu subscribe lah. Kalau dah warna kelabu tu tak payahlah subscribe lagi. Okay. Link semua Ustazah Aizah dah bagi ya. Jangan lupa like, share. Yang utamanya share ya. Share insyaAllah. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan pada malam ini dapat dimanfaatkan oleh ramai kawan-kawan kita. Ya, sebab kita kawan kita ni ada yang suka pandang, ada yang suka pandang cikgu. Link apa? Belum lagi ni. Audio. Macam mana tu? Link kredit. Link untuk sijil belum, link untuk kredit belum Ustazah Aizah dan username ya. Okay. Username dah. Okay, nak jangan lupa kita
share-sharekan apa yang kita pelajari pada hari ini, insyaAllah, supaya dapat dimanfaatkan oleh kawan-kawan kita semua walau di mana pun mereka berada. Okay, so penutupnya, dan Ustazah pun minta maaf jugalah, Ustazah minta maaf kalau ada kekurangan, salah kata, terkuat suara. Suara Ustazah memang kuat. Tak payah pakai mikrofon pun boleh dengar, minta maaf kot ada yang terkejut-kejut. Kenapa Ustazah ni suara kuat sangat ni kan? Okay, Ustazah minta maaf zahir dan batin. Okay, semoga anak-anak seronok belajar pada malam ini, insyaAllah. Okay, so sebelum Ustazah lupa, Ustazah nak bagi kod yang terakhir. Kod dia ialah A28. Macam mana tu? 282. Senang ke susah? Senang je. A28282. Kan Ustazah kata dia ulang-ulang je tadi? A last Ustazah bagi 28282. Malam ni Ustazah baik hati, Ustazah bagi last. Tak payah nak ulang-ulang dah. Terus dapat dah. Dia punya dia punya kod, lepas tu boleh isi link. A last 28282. Okay, jadi alhamdulillah, terima kasih semua yang telah bersama-sama dengan Ustazah pada malam ini. So, tahniah anak-anak, tahniah, tahniah, tahniah pada kita semua. Tepuk, tepuk bahu kita. Tahniah, tahniah, tahniah Ustazah dah selesaikan kelas malam ni. Tahniah Inas, tahniah Batrisha dan semua sebab dah mengikuti kelas dari awal hingga akhir. Okey, sekiranya suka, jangan lupa klik like dan share kepada rakan-rakan di media sosial apa saja yang kita ada, IG ke, Twitter ke, FB ke, semoga kita dapat sebarkan ilmu dan beroleh kebaikan melalui perkongsian tersebut. Ini yang Ustazah Haizah sebut tadi. Siapa belum subscribe, tekan butang subscribe yang warna merah tu. Yang merah je, yang dah kelabu, jangan. Kemudian anak-anak boleh dapatkan info kelas tuition. Dapatkan info terkini. Apa kelas-kelas yang ada? Di portal Akademi YouTuber, dan bantulah guru untuk sebarkan kelas tuition percuma ini kepada rakan-rakan dan guru-guru di seluruh Malaysia. Semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat, hashtag kita bermula percuma, selamanya percuma, insyaAllah. Okey, link sijil dah bagi, semua dah bagi. Ada, Ustazah dah bagi tahu tadi, sijil 24 jam, kredit 30 minit sahaja selepas siaran tamat. Okey, jangan so ambil perhatian link. Anak-anak kalau ada empat email ni, boleh guna salah satu ya. Email Ididik ataupun MOE atau My Guru atau Jawi. Boleh guna salah satu ni untuk buka link. Okey. Dah sampai ke hujungnya. Tak ada dua kelas. Apa dia Ustazah? Ustazah Haizah dengan Ustazah Wan Suhana. Wan Suhana, Ustazah Wan Suhana punya kelas pukul 5 petang macam biasa. Okay, Ustazah Suhana pukul 5 petang dan Ustazah Haizah hari Ahad 9:30 malam. Ingat nak ambil hari Selasa, tapi rasa macam hari Selasa macam penat lah. tak apalah, hari Ahad lah kan. Walaupun hari Ahad pun sebenarnya sama je. Okay, so terima kasih kepada semua yang menyokong kami di Akademi YouTuber. Doakan kami terus kuat dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan taraf pendidikan di Malaysia, insyaAllah. Terima kasih Ustazah Haizah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua.
Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.